Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan jelaskan ada aplikasi pinjaman online yang mudah dan cepat, hanya masukkan data diri kita dan bisa diakses ya. Dan limitnya lumayan. Aplikasi apa? Silakan simak tutorial berikut ini. Aplikasi yang kita masuk adalah aplikasi Ada Kami. Silakan teman-teman di install dulu dan kita lihat dulu ulasannya tinggi banget, 4,4, limitnya hingga 10 juta rupiah. Jadi lumayan ya untuk masa seperti ini, tapi ini tergantung nih, limit yang kita peroleh tergantung dari nanti proses data diri kita yang kita masukkan. Kita lihat dulu banyak pelunasan metodenya, metode pembayaran juga banyak ya, ada BCA dan bank-bank lokal lainnya. Syaratnya mudah, kita lihat-lihat dulu iklannya seperti apa. Dan jangan khawatir, data diri yang kita masukkan di sini aman ya, perlindungan data terhadap data pribadi kita aman. Jadi teman-teman masukkan data diri sesuai dengan yang benar ya, sesuai dengan kenyataannya. Dan yang asiknya di sini adalah membantu permasalahan, ada fitur membantu permasalahan Anda setiap saat. Jadi kalau misal kesulitan dalam hal apapun tentang aplikasi ini, kita bisa live chat di dengan aplikasi ini. Ini live, jadi sangat-sangat membantu. Nah, terus kemudian silakan dilihat dulu bagi yang belum install dulu. Kalau ini sudah masuk ya, kalau sudah masuk tinggal dibuka. Nah, ini limit kreditnya baru 1 juta karena tergantung sekali lagi limit kredit yang nanti teman-teman dapatkan tergantung data-data yang kita masukkan. Terus kemudian aplikasinya simple seperti ini, ada pusat poin, kupon, tambahkan nomor rekening. Terus kemudian ada hasilkan uang, dan yang perlu diperhatikan di sini adalah periode perpinjaman. Ini pinjamannya singkat banget, antara 14 sampai 28 hari. Jadi hitungannya hari ya, bukan sampai bulan. Ada 14 hari, 21 hari sampai 28 hari, tidak sampai 1 bulan. Jadi ini sebagai sampel saja, kalau misalnya kita inputkan 1 juta, maka jumlah pembayarannya 1 juta sekian. Terus kemudian ini bisa dicoba dulu ya, karena limitnya baru 1 juta. Maka prinsipnya seperti ini, semakin lama pembayaran atau tenornya yang kita ajukan, maka bunganya hati-hati ya, bunganya semakin banyak. Ada 14, 21, sampai 28 hari. Kalau kita klik di 14, beda dengan 21, beda dengan 28 hari. Jadi silakan dihitung-hitung dulu kemampuan kita seperti apa, nanti tinggal di klik aja ya, lihat kan ya, kan angkanya beda ya. Jadi semakin semakin lama maka bunganya semakin besar, jadi hati-hati. Oh iya, kenapa dari kemarin kita membahas untuk pinjaman ini sebagai alternatif aja, sebagai edukasi, tapi kita tidak menginginkan teman-teman terus terjerat dengan utang yang seperti ini ya, tapi ada ternyata. Nah, kalau sudah klik, kita coba dulu di situ, terus kemudian ada tulisan tambahkan informasi dan anjungan pinjaman segera. Nomor telepon alternatif maksudnya bukan nomor telepon yang kita sekarang pakai, jadi nomor darurat ya. Kalau di aplikasi-aplikasi lain kita harus masukkan nomor darurat 2, kalau di sini cuma 1 dan bisa nomor kita yang lainnya. Ini untuk jaga-jaga saja jika kita kabur tidak bayar hutang ya. Terus kalau mau dibaca ini juga bisa, banyak sekali, kita scroll-scroll saja ya biasa, tapi untuk edukasi juga nggak apa-apa. Terus klik saja, saya telah membaca berhasil menyerahkan pengajuan. Ini baru pengajuan ya, baru pengajuan, di ACC atau tidaknya tergantung dari nanti peninjauan. Tapi yang jelas dicatat seperti ini ya. Terus kemudian ada langsung bayar 1 juta total, kalau sudah di ACC tanggal pembayarannya nanti muncul, status pinjamannya juga muncul di situ. Jadi sekali lagi, di ACC atau tidaknya untuk pengguna baru tergantung dari kita ya. Nah, ini sampel yang sudah di ACC, maka pinjaman Anda sudah disetujui, cek rekening sekarang. Asik banget ya, tidak sampai 1 hari maka sudah masuk ke rekening kita. Silakan dicoba, kalau misal butuh ya dipakai, kalau enggak ya buat informasi aja bahwa ada pinjaman sekarang sudah masuk di era digital. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.